Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara mengirimkan saldo dana ke akun dana lain. Nah, jadi untuk stepnya seperti ini, buat kalian yang memang ingin mengirimkan jumlah saldo dana untuk pembayaran ke akun dana yang lain, silakan kalian bisa masuk terlebih dahulu ke dalam akun dananya ya. Jadi untuk syaratnya, untuk akun dana sebagai pengirim ini sudah terupgrade menjadi akun dana premium. Namun untuk dana penerimanya itu tidak harus premium ya. Untuk syaratnya seperti itu. Jadi si pengirim harus melakukan upgrade terlebih dahulu menjadi akun dana premium. Nah, di sini saya akan mencontohkan melakukan salah satu transaksi yang akan saya lakukan di sini, pembelian secara online ya. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu untuk transaksinya. Oke, ya, jadi di sini saya akan membeli salah satu akun melalui Facebook. Oke, dia nanya emang sudah upgrade ya. Di sini saya sudah full access ya untuk akun dananya. Oke, kita akan langsung transfer saja di sini ya. Ya, langsung pilih ke menu kirim di atas. Oke, kita akan hilangkan ke menu kirim di atas ya sesuai nominal nanti. Kemudian pilih ke menu kirim ke teman di pojok kanan bawah, kiri bawah. Kemudian di sini tempelkan saja nomor ponsel akun dana teman kalian ya. Nah, kemudian klik di bawah. Oke, namanya di sini R bintang O, RA bintang 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 NO ya. Pastikan disesuaikan ya untuk atas namanya. Ya, kita akan cari terlebih dahulu untuk akun dananya. Oke, RO, oke bintang sama ya. Kemudian langsung pilih saja di sini jumlah nominalnya. Ya, selanjutnya klik lanjut. Kemudian klik bayar ya, konfirmasi klik bayar di bawah. Nah, silakan kalian tinggal masukkan PIN akun dananya saja. Oke, di sini pembayaran sudah berhasil. Ya, tinggal kalian di screenshot saja untuk transaksi pembayarannya. Oke, kita klik tutup. Kemudian nanti kita cek detail terlebih dahulu. Ya, cek detail. Kemudian kalian bisa klik screenshot di sini. Oke, klik screenshot ulang, kemudian kalian kirimkan ke teman kalian ya sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan transfer transaksi dari dana ke dananya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan transfer dari akun dana kita ke akun dana teman, dan mungkin kurang lebihnya hanya sebut saja untuk cara melakukan transfer dari akun dana ke akun dana teman lain. Untuk syaratnya, jadi untuk akun dana yang kita gunakan sudah terupgrade atau terdaftar menjadi akun dana premium, namun tidak berlaku untuk dana penerimanya ya, karena untuk dana penerima itu tidak harus menjadi premium, itu tidak apa-apa. Yang penting untuk akun dana yang kita gunakan untuk transfer sudah terupgrade menjadi premium, dan mungkin kurang lebihnya hanya sebut saja untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.